Nah, guys, sebelum kita lihat videonya nih, aku mau rekomendasiin buat kalian ada satu aplikasi baru untuk mendapatkan income tambahan, guys. Yaitu apa namanya? Binomo. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu Binomo, Binomo adalah salah satu aplikasi investasi ya, guys. Nah, caranya kita tinggal menganalisa arah grafiknya ini bakalan naik atau turun aja, guys. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung aja investasi di aplikasi Binomo-nya, guys. Oke, gaskan. Nah, oke guys, sekarang udah masuk di akun Binomo aku nih guys ya. Nah, di sini itu kita tinggal menganalisa nih guys, arah grafiknya ini bakalan naik atau turun aja ya guys. Nah, di sini aku mau investasi di angka 700.000 dan aku bakalan klik naik, oke? Nah, guys, di sini kita tinggal tunggu aja ya guys ya. Ini bakalan berhasil atau enggaknya ya guys ya. Semoga aja sih berhasil ya guys, karena aku udah apa ya, udah mempelajari nih arah grafiknya ini bakalan naik atau turun ya guys ya. Jadi aku bakal tahu nih guys, ini bakalan berhasil atau tidak aja ya guys ya. Kita tinggal tunggu aja nih guys ya. Oke. Nah, ini kondisi naik terus ya guys ya. Ayo naik, naik, naik. Ya ini naik, naik. Ayo naik. Yuk, berhasil, berhasil. Yuk naik. Ini nah, naik terus nih guys. Naik terus nih guys. Yes, berhasil guys. Nah, berhasil kan guys, investasi di Binomo itu bisa banget untuk menjadi kesibukan kalian guys dan untuk mendapatkan income tambahan guys. Nah, di sini aku mau nunjukin kalian sejarah penarikannya guys. Nah, jadi buat kalian yang mau investasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan namanya investasi itu pasti ada berhasilnya dan resikonya guys. Jadi modal kalian pasti ada resikonya guys. Nah, khusus buat kalian nih, aku ada kode promo untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian nih guys. Aku taruh di sini ya guys ya. Nah, jadi tunggu apa lagi guys, buruan kalian download aplikasinya, linknya aku taruh di deskripsi guys. Gaskan. Permisi kak, kakaknya sendirian aja. Aku boleh gabung nggak di sini? Boleh ya. Kak, gesekan dikit dong. Nah, soalnya cantiknya kelewatan. Oh. Aduh, nggak apa-apa ya kak ya? Soalnya aku dari tadi tuh cari tempat duduk loh. Kakaknya kak? Penuh ya? Iya penuh. Kakaknya di sini ngapain? Nunggu teman kak. Penunggu teman. Iya. Kok bisa sama ya? Sama apa? Aku juga nungguin teman. Jogja ini agak sepi ya kak ya? Atau masih PPKM ya? Ini katanya jam 8 jam 9 ya? Ini kayaknya tutup gitu. Jam 9. Oh, jam 9 ya? Soalnya aku udah lama banget gak kesini. Sama. Oh, sama? Iya. Ini baru main kesini, mau main atau? Oh, mau main. Tapi sebelumnya ya aku boleh kenalan? Boleh. Siapa namanya? Anggi. Anggi? Iya. Oh, Anggi siapa? Anggi Chan. Anggi Chan? Aku manggilnya siapa tuh? Anggi. Anggi gitu? Nama aku Mas, Kak. Mas. Iya, masa depan kamu. Tuhan mampukan saya untuk bagaikan kau, seorang biasa yang ada untuk kau. Sayang, dengar saya bilang, sapu cinta dan sayang ke kau terakan hilang. Oh ya kak, aku tuh suka menghibur orang soalnya. Suka menghibur orang. Kebetulan dong. Oh, kebetulan. Kebetulan. Emang kenapa kamu lagi galau atau? Dikit. Oh, dikit. Gimana? Oh, ya nggak apa-apa sih. Berarti aku menghibur kakak ya tadi ya. Tapi nggak apa-apa ya ini, aku duduk di sini. Iya, takutnya juga ya, aku soalnya nunggu teman. Takutnya ngerepotin kakak gitu. Namanya Anggi. Kakak, aku manggilnya siapa Anggi gitu ya? Iya. Kamu asli mana? Masih Jogja? Wah, berarti dari kecil udah di Jogja ya? Udah. Wah. Kerja di mana kak? Emang kerja atau kuliah nih? Kerja dong. Oh, kerja? Kerja di mana? Indomaret. Indomaret? Sebagai apa tuh? Barista. Oh, kamu barista yang ada di Indomaret itu? Iya. Aku punya temen loh juga di Jogja. Siapa kak? Namanya, iya, namanya Rina. Rina. Kamu kenal? Kenal. Dulu di Piyungan. Dulu sama aku di Kolombo juga. Oh, berarti kenal ya? Berarti kebetulan aja ini ketemu di sini. Temennya Rina. Iya, temennya sih. Kamu tinggalnya di mana emang kalau di Jogjanya? Di sini di Jelaguran dekat Malioboro. Oh, dekat juga dari sini.
Wow, kirain daerah mana gitu. Ah, nggak nanya balik gitu kak, aku apa? Asli mana? Oh, kalau aku asli Jawa kak. Sama Jawa, Jawa. Tapi Jawanya bukan Jawa Timur, Jawa Tengah, bukan Jawa Barat. Terus Jawa apa? Jawaban sekolah dua kamu. Dan kebanya aleta rima beta. Jadi yang terakhir di sepung cinta. Beta janji mau jaga semua. Di cinta ini, di sayang ini. Jawanya? Tapi berarti kamu bisa bahasa Jawa ya? Saget. Saget, saget itu bisa berarti. Bisa. Sampun maem. Sampun. Apa itu bahasa Indonesia? Ya, kalau aku tresno kowe? Aku tresno kowe. Aku cinta kamu. Aku juga. Jaga. Sekarang sampai selamanya. Hanya kau satu yang saya punya. Takkan ada yang lainnya. Takkan bahagia kan kau cinta. Jadi tetap dengan sa. Jangan kau pergi kau tinggal sa. Tetap di sini jaga pintu cinta. Oh. Namanya Anggi. Kerja jadi barista. Jadi barista udah lama. Udah ya? Berapa tahun? 4 atau 5 ya? 4. Aduh ya. Dari 2017 atau iya. Berarti lama juga ya. Itu apa? Jadi barista tetap di stay di situ terus atau pindah sih? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah ya. Karena enak stay ya. Stay juga di sini. Kenapa? Stay juga di sini. Pengennya sih stay di hati kamu. Oh. Berarti kakaknya jago bikin kopi nih. Mau ya kan? Mau dong. Apa? Emang kopi apa sih yang enak di sana? Kopi namanya Bismillah. Sesusah yang kau tetap dengan saya, satu cinta kau tetap dengan saya. Cukup dengar satu hati ini, hanya ada ku yang saya miliki. Satu mau ada kata bisa yang saya mau untuk tetap bersama. Gas kak, KUA ya. Canda ya. Yang menu-menu yang paling enak deh apa sih yang paling favorit di Point Cafe ya namanya ya? Point Coffee. Menu yang paling favorit gitu. Yang suka manis sih biasanya dolce atau pavlover. Jangan yang manis, aku gak suka. Kenapa? Soalnya kamu udah manis. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konona. Semoga kita kan mampu jalani semua jodoh terakan kemana. Bilang pada Tuhanmu, boleh sesayang konora. Semoga kita kan mampu. Kakak timur. Iya kakak kan udah di Jogja udah dari kecil ya. Iya kan? Menurut kakak Jogja itu gimana sih? Istimewa lah. Istimewa? Kenapa Jogja itu disebut istimewa? Apa ya? Ya istimewa aja lah dari orang-orangnya juga. Salah. Terus? Jogja itu bisa disebut istimewa kan? Soalnya ada kamu di dalamnya. Untuk kau yang sekarang, yang saya rasa kau lebih dari teman. Karena kau saya rasa nyaman. Terima kasih yang sama mau bilang. Kau suhi yang sapu hari-hari, siang dan malam. Saya minta kau tetap jaga, saya mau kau tetap selalu dengan. Hai, BTW aku boleh minta Instagramnya gitu kak? Boleh nggak? Boleh, boleh kak. Namanya siapa? Siapa tahu kan kita bisa temenan gitu kan? Iya nggak? Iya kak, Anggi Chan. Anggi Chan, oh namanya Anggi Chan. Aku follow ya. Iya. Di follow back mah. Iyalah. Bawa baburista. Baburista ya. Kakak juga banyak nih fotonya. Jadi sering foto nih. Atau kakak model?
enggak ya? Boleh nggak nih aku minta fotonya? Yang mana? Terserah sih, kakak, kamu boleh aku minta yang mana? Ayo boleh nggak? Buat apa? Mau nunjukin ke orang tuaku sih. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Tahu nggak kenapa aku mau nunjukin ke orang tuaku? Kenapa? Soalnya orang tuaku biar tahu kalau jodoh aku udah ketemu. Rindu kau yang bikin saya begini, bukan saya benci tapi karena saya sedih. Lihat kau dengdoran senyum bahagia, saya tahan rindu di sini dengan hati susah. Saya harap kau bisa tetap setia, jaga hubungan yang tong janji selamanya. Tunggu saya nanti pasti balik saya. Dia punya kakak jatuh. Itu punya kamu bukan? Itu? Kamu tadi bawa sesuatu gitu enggak? Enggak. Bentar, aku ambilin. Ini punya kamu deh kayaknya. Cinta, sesayang kau tetap dengan saya. Sesi cinta kau mau tetap dengan saya. Jika kau dengar sapu hati ini, hanya ada ku yang saya miliki. Saat mau ada kata bisa. Betul, kayaknya aku mau kesana dulu deh kak. Iya boleh, aku juga masih nunggu teman. Gak apa-apa nih aku tinggal. Gak apa-apa. Ini teman aku chat sih, katanya udah di parkiran. Gak apa-apa nih. Iya gak apa-apa. Tapi sebelum aku pergi, aku mau ngasih kakak sesuatu. Aku mau bisikin kakak. Tapi dengerin baik-baik ya. Beneran kak? Diinget-inget ya. Diinget-inget ya. Sini aku bisikin. Deket lagi. Tolong jaga hati kamu buat aku.